Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 12 Mei 2024. Hari ini kita bismillah pemasangan jaringan pipanisasi ke perkebunan kurma Uko Datu Polanyakap yang akan kita tanami kurma-kurma dari Natar Lampung. Nah, ini yang langsung turun Ustadz Suarman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pemasangan pipa. Iya, Pak. Nah, pipa yang ada ini dari mana? Dari sumur bor yang memang klaster villa kita. Oh, di klaster villa itu ada sumur bor yang milik pemerintah yang memang untuk pengairan daerah sini. Untuk pengairan daerah sini. Nah, cuman pipanya belum seluruhnya, tersiernya belum seluruhnya. Tersiernya sampai ke kebun-kebun masyarakat belum nyampe. Jadi dengan hadirnya kurma, alhamdulillah. Dia pun masuk. Insyaallah, mudah-mudahan ini pertanda baik untuk Lombok Utara. Akan tersampainya jaluran irigasi ke kebun-kebun masyarakat. Dengan adanya kehadiran kurma dari Natar Lampung, yes. Yang mana saudara kita Haji Amadi berjibaku menjadi pionir untuk perkebunan kurma pola nyakap atau pola bagi hasil yang tujuannya ingin mewujudkan Indonesia menjadi lumbung kurma nasional. Beliau berkorban untuk membawa kurma-kurmanya ke sini, menjadi salah satu asbab pengairan sampai ke kebun-kebun masyarakat semua. Begitu Ustaz? Siap. Ya, pas sudah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, para penggerak penggiat kurma nasional akan menyusul saudara kita Haji Ahmadi, sehingga daerah Lombok Utara betul-betul kita jadikan lumbung kurma Indonesia. Itu harapan kita semua. Namun di setiap daerah tetap harus menanam kurma ya Ustaz ya. Iya. Nah, setiap daerah di seluruh Indonesia harus tetap menanam kurma sampai kita menemukan pohon kurma yang beradaptasi dengan daerah masing-masing, dan itu akan kita kembangkan ke depan untuk wilayah Lombok Utara dan sebagian besar NTB. Kita optimalkan daerah potensial ini karena memang klimatologinya, jenis tanahnya dan segala macam bersesuaian untuk tanam kurma. Mari kita kroyok rame-rame sambil kita melakukan riset di daerah masing-masing. Itulah tujuannya Ustaz Suarman mendirikan perkebunan kurma Uko Datu Nusantara. Siap. Mudah-mudahan Uko Datu Nusantara mendatangkan berkat dan barokah untuk kita semua. Untuk semua umat. Sabang Merauke bukan milik Lombok Utara semata, karena polanya kita bagi hasil. Begitu saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.